Sama-sama kita baca Ibrani 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Silakan duduk. Pada hari Kamis tertentu atau hari Jumat tertentu, ada bapak-bapak dan anak-anak muda kita pergi main bola kaki, futsal. Coba saudara perhatikan mereka yang main bola kaki, futsal. Apakah mereka sambil bawa kipas-kipas? Semua beban, semua yang merintangi akan ditanggalkan, singkirkan. Karena ada tujuan, amin. Haleluya. Kalau saya mau ikut bermain, saya mau jadi kiper. Haleluya. Dan saya jamin sudah tidak berani menembakkan gol ke gawang, karena saya akan tengking. Dan bolanya akan berputar ke belakang. Itu bercanda saja ya. Namanya permainan harus sportif. Biar gembala yang jaga tembak saja. Haleluya. Jadi kalau kita mau fokus bertumbuh, satu hal kita perlu satu. Kita perlu mengetahui sesuatu. Kita perlu tahu kendala-kendalanya. Kita tahu perlu tahu penghalang-penghalangnya. Kalau saudara mengadakan perjalanan ke satu tempat, saudara sudah hafal di mana ada polisi tidur, di mana ada kapolres tidur, di mana ada kapolri tidur. Saudara sudah hafal jalannya, saudara akan ringan, amin. Ringan, saudara tidak akan ragu-ragu karena sudah mengenali. Kemudian firman adalah seperti cermin, amin. Firman memberitahu berapa banyak orang, saya sudah bilang di awal tadi, orang-orang yang tidak beritahu penghalang-penghalang yang ada pada sikap kita dalam proses pendewasaan, dan mereka tidak pernah beritahu, sebenarnya mereka tidak mengasihi kita. Amin. Kalau mobil balap, tepes kerup sama cacabu, orang yang mengasihi pembalap akan bilang, bro, tepes kerup sama cacabu. Tapi orang yang membenci akan berdiam. Betul? Ya. Jadi, mari buka mata. Orang yang Jesse punya ayat kemarin, coba baca. 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 12. Orang yang mendiamkan kesalahan kita, kelihatannya orang baik. Betul? Orang yang mendiamkan sesuatu yang ada penghalang bagi kita, dan dia mendiamkan, kelihatannya dia mengasihi kita. Tapi sebenarnya tidak. Coba baca, Jesse punya ayat ini kemarin. Baca kan? 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan yang menegur kamu justru harus dihormati. Haleluya. Tapi anak-anak, banyak anak-anak, mama-mama marah-marah, dorongnya ada hormat. Mari putar ini otak. Orang tua yang tegur kita berarti orang tua itu mengasihi kita. Amin. Walaupun orang tua kita kuper, tidak sekolah tinggi, ya, kecuali orang tua menegur yang bertentangan dengan firman, orang tua salah ayat. Tapi kalau sudah tegur pakai firman kita melawan, kita sebenarnya lupa orang tua itu mengasihi kita dengan cara menegur kita. Pendeta yang jarang menegur saudara sebenarnya hanya butuh saudara punya persepuluhan. Amin. Hanya butuh uang saudara, hanya butuh tenaga saudara. Itu sebabnya kalau masuk neraka, setelah sama-sama masuk neraka, gak apa pendeta di sini, dia juga sama-sama orang sini.
Tapi menyesal karena ini kan kalau sudah kejadian tidak bisa diedit. Ya. Kalau sudah kejadian sama-sama di neraka, nah ada lagi KKR doa pemulihan. Kita kumpulkan para pendoa syafaat di neraka, berdoa agar neraka berubah jadi surga. Tidak ada lagi. Setuju? Ya. Jadi yang kita sedang jalani orang lihat aneh, silakan. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita dikasih tahu, kita sudah tahu, kemudian kita sadari bahwa itu salah, kemudian ada lagi langkah, kita ingin kesalahan itu berubah. Amin. Dan kalau kita ingin kesalahan itu berubah, maka mudah kalau ada orang yang tegur kita, kalau ada orang yang arahkan kita, kalau ada orang yang contohkan ini jangan itu, maka kita akan berubah. Dan kalau kita berubah, kita akan memiliki 2 Petrus 1 ayat 9-10, Randy. Kalau kita selalu ditegur oleh firman, kita dapat apa? 2 Petrus 1:9-10. Firman Tuhan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara mau tiketnya, dia punya tiket ada, tapi seat tidak ada. Tidak ada tempat duduk. Berarti itu bukan tiket hak penuh. Tidak mudah-mudahan, jangan ambil yang mudah-mudahan. Haleluya. Dulu kapal Kabuna Umsini masih boleh beku bayar di atas kapal tiket. Kapal Pisangan masih boleh beku bayar di atas kapal. Sekarang kan sudah tidak. Di sorga, ini aku beku bayar nanti di sorga. Sehingga ada orang berdoa, setelah meninggal kita berdoa, kiranya dia diterima di sisi titik-titik. Tidak ada lagi kalau sudah mati. Katakan amin. Tidak ada lagi perubahan kalau status orang sudah mati. Kalau dia tidak punya hak penuh masuk sorga, itu tanda-tanda saudara disorgakan, ya, tidak. Kita setengah masuk sorga, tetap berarti tidak. Tidak ada setengah sorga, setengah neraka. Katakan amin. Boleh bilang haleluya. Jadi pendewasaan itu kita perlu tahu kendala-kendalanya apa, supaya kita punya hak penuh. Kalau kita punya hak penuh, kita tidak akan tersandung, ya kan? Saudara mau tersandung? 10 tahun ikut Tuhan, tersandung. Istirahat 5 tahun. Ikut lagi, tersandung tahun ke-20. Pas Tuhan datang lagi tersandung, bagaimana? Saya tidak mau begitu. Walaupun mungkin kita pernah gagal, tapi jangan menyerah, amin? Kita terus naik level, haleluya. Kita mau terus bertambah dewasa. Saya tunjukkan saudara, status di mana tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak diisi hidup itu berbahaya. Katakan berbahaya. Kita maafkan anak muda, hidupmu tidak begitu-begitu saja. Satu saat orang tuamu tidak ada. Satu saat orang tuamu dipanggil ke rahmatullah. Dan kita berjuang sendiri. Mari kita lihat. Matius 12:44. Andri. Firman Tuhan, Matius 12:44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, sapu dan rapi teratur. Ya. Yang mau kembali ini siapa? Sejahat, iblis. Bagi orang yang sudah sebenarnya iblisnya sudah keluar dari orang itu, tapi dibiarkan rumah itu
kosong. Katakan sama-sama yang keras, kosong. Kosong. Jangan biarkan hidupmu kosong. Amen. Karena sikap-sikap tertentu membuat hidup statusmu status quo. Maju tidak, mundur tidak. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara, saya bekerja keras, saudara juga bekerja keras, bukan untuk mencari uang banyak, tetapi untuk mengejar perkenanan Tuhan. Amen. Nah, kata kosong artinya, coba catat ya, kalau saudara mau bertambah logosnya, kata kosong berarti satu, santai-santai. Bahasa Inggrisnya leisure. Santai-santai. Saudara ikut Tuhan, jangan? Jangan santai, santai saja bro. Ya santai silakan. Tapi iblis akan balik bagi orang yang santai, santui. Eh? Santui. Santai-santai saja ikut Tuhan, jangan terlalu serius. Boleh. Tapi iblis akan kembali. Ayat 45 dibilang kalau kosong. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sadari bahwa penghalang-penghalang proses pertumbuhan itu harus dikonfrontasi. Harus dilawan. Karena kalau kita tidak lawan, keadaannya seperti orang santai. Minta maaf saudara, jangan jadi orang Kristen yang cari-cari keadaan santai. Gereja ini bagus sekali ya. Semua santai. Mendengar firman santai. Memuji Tuhan juga santai. Melayani juga santui. Kalau semua model begitu, iblis akan kembali. Iblis itu tidak suka kita masuk surga. Amin. Jadi jangan lupa, iblis tidak pernah punya rencana bagus. Dia selalu pengen orang. Kok iblis kok kelakuan? Enggak. Masuk neraka cukup sendiri dengan anak, kenapa mau cari-cari orang? Tapi memang sudah tabiat dia. Jangan santai. Yuk kita santai. Lagu siapa itu? Ibu Pontok masih ingat? Rama kan? Yuk kita santai. Gerejanya santai. Yang kedua kata kosong, libur. Saudara paling suka kalau ada libur, bukan? Pas ini dong puasa libur. Haleluya. Ibadah libur. Saya ingin saudara paham bahwa tidak diisi hidupnya. Tidak diisinya hidup kita itu berbahaya. Sekali lagi, tidak diisinya hidup kita itu berbahaya. Jadi orang yang suka santai, ikut Tuhan itu tidak santai. Saudara cuma pengennya enak, orang suka santai. Hasilnya juga sesuai dengan apa yang saudara kerjakan. Tuhan juga santai dengan saudara. Saudara sudah mau buru-buru, Tuhan itu semua masuk surga. Tuhan bilang, santai. Santai bro. Mau dia dulu ngadepin nama. Tuhan periksa, Petrus kata periksa. Satu-satu. Abjad sadiki jadi dunia ini. Dia periksa satu-satu. Kenapa lama tapi nama tidak dapat? Santai bro, santai. Kan perlu biasa santai toh. Gelisah nih itu. Kita perlu hak penuh. Fix. Namaku di sorga, amin. Pasti namaku, tiketnya ada nama, amin. Haleluya. Saya ingin saudara jangan santai. Yang kedua, jangan suka-suka libur. Kata kosong tadi. Kembali di ini 45 kan. 45 kerembasan ini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Jangan santai, karena kosong itu artinya santai. Kedua, suka libur. Saya minta maaf, jangan tersinggung. Mark firman kan mesti ya. Tersinggung, cuma tersinggung negatif dan tersinggung reaksi positif. Kalau kau olahraga bisa ada waktu, kenapa ibadah tidak bisa ada waktu? Ya. Tersinggung bilang amin. Amin. Makasih Tuhan dapat teguran. Ya. Kalau kau bisa
bisa santai-santai di mall sampai iso malam ketika baru pulang. Karena di mall kan tidak kelihatan matahari, kecuali berbelanja di matahari. Kalau kok bisa, kok ibadah tidak bisa, itu santai. Dan itu berbahaya, bro. Yang ketiga dari kata kosong ya, libur, kosong, santai, libur, menganggur. Tulisannya IDLE, baca apa itu? Idle. Suka nganggur. Saya lebih suka setiap ada ibadah begini saya bertugas. Saya tidak mau nganggur. Karena orang nganggur itu peluang bagi iblis untuk datang. Haleluya. Ambil setiap kepercayaan Tuhan beri talenta yang Tuhan kasih pada saudara satu talenta. Kan satu talenta ini karena dia berpikir negatif dia nganggur. Dia tidak kerjakan, bukan? Dan akhirnya Tuhan bilang masuklah kamu ke dalam ratap dan kertak kegelapan dan terdapat ratap dan kertak gigi. Karena apa? Suka nganggur. Haleluya. Katakan haleluya. Saya tidak suka nganggur dengan Tuhan. Orang di dunia saya tidak suka nganggur. Yang terakhir, seperti seorang tentara legion dalam kekaisaran Romawi, itu yang lagi liburan, vakansi, tidak bertugas, dan negara dalam keadaan kosong tentara. Itu namanya skolaso, bahasa Yunani skolaso. Jadi kalau kosong negara tidak dijaga, maka musuh dari luar akan masuk. Hidup kita tidak boleh kosong. Artinya tidak berjaga. Jaga, harus berjaga-jaga, standby, aware, sadar. Kalau santai, kalau kita suka libur, suka nganggur, minta maaf kalau iblis dapat betoran hidup. Memang Tuhan bilang kamu yang pilih itu. Saya tidak mau saudara ditengkam oleh iblis. Karena memang sudah diberitahu ini firman. Haleluya. Oke, pengalaman-pengalaman itu saya identifikasi satu-satu. Yang pertama, saudara siap dengar firman? Yes. Haleluya. Banyak atau sedikit saya maju terus. Saudara siap dengar firman? Yes. Haleluya. Dalam rangka menjadi umat yang layak, kita diberitahu apa yang harus kita tahu tentang penghalang. Setelah kita tahu, kita sadar, oh itu berbahaya. Amen. Setelah kita sadar itu berbahaya, kita beri diri untuk diubah. Dan puji Tuhan kita memiliki orang yang kasih firman, yang menegur kita. Dan ada firman Roh Kudus yang mengubah kita. Ingat, yang mengubah kita, jangan salah paham mendengar ya, bukan hanya firman dan Roh Kudus saja, tapi kita harus mau diubah. Haleluya. Sebab Yesus bicara firman di zaman itu, kurang apa powernya Yesus? Tapi orang Farisi tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Tidak mau berubah. Tapi kita semua mau. Amen. Yang mau bilang amin. Bilang kiri kanan saya mau berubah. Saya mau berubah. Yes. Yang pertama penghalang yang harus kita kenali. Lukas 14 ayat 16 sampai ayat 24. Lukas 16 ayat 16 sampai 24, baca cepat supaya kita bisa tuntaskan ini poin-poin ini. Lukas 14 16 mulai sampai 24. Haleluya, firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kibiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.
Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah aku undang itu akan menikmati jamuanku. Ku huruf besar, kecil? Huruf besar, berarti ini menunjuk kepada Tuhan. Tuhan ada satu pesta yang namanya masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masih ingat itu pada orang-orang yang punya talenta? Berbahagialah, sabaslah engkau hai hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi untuk orang-orang yang kelompok ini, Tuhan bilang tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara tahu alasannya apa? Saya bantu. Sikap yang suka berdalih terhadap undangan Tuhan. Katakan suka berdalih. Suka berdalih. Dalih itu ada dua. Ada yang fakta, tetapi ada yang fiksi. Saya tidak bisa datang karena saya lagi sakit. Kalau benar sakit, ya haleluya. Kalau nyata sakit, itu berbahaya. Betul? Jadi, apa yang membuat penghalang yang harus kita kenali, saya kenali, dan kita tahu itu menghalangi proses pendewasaan, setelah saya kenali, saya sadari, sekarang saya mau itu jangan menghalangi saya karena berbahaya. Karena ayat ini bilang, artinya, tidak seorang pun dari yang telah kuundang akan menikmati jamuanku. Saya pakai bahasa proses pendewasaan. Tidak seorang pun dari orang yang telah diundang itu untuk bertumbuh itu akan bertumbuh. Katakan amin. Jadi, katakan jadi. Berdali itu adalah penghalang. Berdali itu adalah penghalang. Haleluya. Haleluya. Ada seorang putri ditanya, hai putri, kenapa sakit perut? Saya sakit perut karena nasi mantap-mantap. Hai nasi, kenapa mantap-mantap? Karena api mati-mati. Hai api, kenapa mati-mati? Gas mati-mati. Kayu basah-basah. Hai kayu, kenapa basah-basah? Hujan turun-turun. Hai hujan, kenapa turun-turun? Kok mandi-mandi? Sampai kapanpun orang manusia paling hebat berdali. Bagi saya sudah punya kebiasaan. Kalau saya tidak bisa, saya selalu lebih banyak diam. Dan saya koreksi diri saya. Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Karena satu kali kalau Tuhan kunci. Haleluya. Saudara biar menangis, gak bisa. Karena ada waktu di tanah Adam. Dam kan dia bernama Adam toh. Dam kenapa kamu makan? Ini perempuan yang aku kasih. Namanya saya Hawa. Hawa kenapa kamu makan? Ular. Suka berdali. Kalau Saul waktu berdosa, Saul kenapa kamu berdosa? Ya saya berdosa tapi tolong ingatkan jabatanku jangan diambil daripada saya. Tapi kalau Daud kenapa kamu berdosa? Ya memang saya berdosa. Titik. Tidak ada dalih. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang suka berdali satu saat akan menyesal. Tetapi kita bukan orang-orang yang suka berdali. Bilang diri kalian, kita bukan orang-orang yang suka berdali. Kita bukan orang-orang yang suka berdali. Ayat 18. Sudah lihat ayat 18. Baru apa? Membeli lada. Membeli lada. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli lada dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.
Ada orang beli ladang belum lihat dia sobaya karena dia ketuk bagus percaya. Maka rata-rata orang kalau beli ladang lihat dulu baru beli. Lihat dulu baru beli atau bayar sama. Bayar dan beli sama ya. Lihat dulu. Ini masa sobaya belum pilihan. Orang kalau suka berdali, suruh lama-lama akan terjebak pada berdusta. Amin. Haleluya. Yang kedua lagi. Ah, kalau ini kita tidak kena. Puji Tuhan, kita tidak kena ayat 18. Ayat 19. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu gembiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Oh, ini baru beli oto ini. 5 pasang lembu. Kok belum coba? Maksudnya kan orang kalau rupa belante-belante dulu, kalau mau bayar kuda, tes dulu tuh kuda baru bayar. Ini so bayar, belum tes. Saudara beli oto, bayar dulu baru tes. Tes drive dulu. Baru bayar. Ini tak putar dong. Ini namanya alasan. Halo, orang yang suka berdali lama-lama terjebak pada putar. Ada satu anak, dia bilang, Enci, kita tidak bisa apa sekolah karena epi opa kesian. Kenapa anak epi opa? Opa meninggal. Kalau dia pergi berjalan, epi opa, dia ajak pergi berjalan di mall. Di mall dia lihat Enci, sobat kamari, dia bilang, opa, opa bersembunyi, opa. Kenapa opa mau bersembunyi? Mana tu tidak sekolah, opa tu mau bersembunyi. Tidak soalnya tidak bilang opa itu mati. Berdali. Haleluya. Satu kali ada 4 orang. Kapan Moni terlambat? Ada acara ini semua mulai. Moni bertugas kenapa terlambat? 4 orang ini sebenarnya ada pontar. Ada orang karang cerita. Ada pijaman orang. Engkau. Kok ampa-ampa ini engkau bilang oh aku bisa satu ruangan A, ruangan B, ruangan C, ruangan D. Untuk A ditanya, ban sebelah mana dia pijak? Orang ada kan handphone diambil kan? Marah sebelah mana ini? Satu bilang sebelah muka kiri. Bila sebelah ban sebelah mana? Astaga. Ban sebelah mana? Orang kalau berdusta akan menutupi dustanya dengan dusta kedua. Tapi kalau realita, tidak perlu berdusta karena demi fakta ada. Ya. Amin. Jadi kalau beralasan, alasan yang faktual. Sakit ya sakit. Baru Tuhan bilang, aku akan membuat kamu menikmati jamuanku. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Yang ketiga. Yang ketiga. Oh, yang kedua ini kita yang kena. Yang ketiga. Ayat 20. Ayat yang ke-20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Oh, coba tanya pada mama-mama ini. Saya angkat jempol bagi saudara, walaupun sulit, tapi di mana saudara berada, anakmu juga ikut. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Frances. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Tasya. Mana Tasya? Oh, nak datang kan? Tasya ke adik. Karena memang tidak mudah, saudara-saudara yang masih belum menikah, jangan rasa enteng kalau anak-anak masih kecil mau dibawa itu tidak mudah. Haleluya. Jadi sebelum punya anak berdoa supaya kuat. Kuat dalam arti apa? Tidak jadikan anak sebagai alasan. Karena kalau itu jadi alasan, Tuhan akan membuat kita stuck, tidak bisa bertumbuh. Anak yang dengar orang tua atau orang tua dengar anak? Anak dengar orang tua. Orang tua atur anak atau anak atur orang tua? Orang tua atur anak. Jangan balik, jangan putar. Katakan amin anak-anak. Amin. Haleluya. Nairan bilang amin. Karena kita anak-anak sadar
kita dicipta oleh Tuhan melalui orang tua. Dan kita tidak bisa putar mama jadi dengar ke kita. Tidak bisa, kita harus dengar mama. Kita harus dengar orang tua. Oke? Orang-orang yang suka berdali sudah dikenali. Jangan ada di antara kita. Apapun saudara, Tuhan lebih penting dari segalanya. Katakan Tuhan lebih penting. Bagaimana kita yang harus minta hikmat dari Tuhan mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Yang kedua ini siap-siap Bapak Ibu, karena ini agak menyinggung, tetapi ini berguna untuk kita. 1 Korintus 10 ayat 10. Penghalang pertumbuhan, penghalang proses pertumbuhan yang harus dikeluarkan dari hidup saya. 10:10. Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Haleluya. Haleluya. Salah satu yang saya lihat banyak orang tidak bisa maju adalah bersungut. Saudara tidak bisa mengatur hujan. Saudara tidak bisa mengatur lalu lintas. Kalau keluar dari lotak ini pada jam tertentu, satu jam baru lolos. Tidak ada jalan lain kecuali berputar warna bunga. Kita tidak boleh, apa istilahnya begini, komplain dengan keadaan. Karena keadaan itu bukan kita yang berkuasa menatanya. Kita cuma biar boleh mengikutinya. Haleluya. Sebab malaikat maut ini membinasakan beberapa orang, banyak ini. Bukan hanya beberapa, yang mereka yang suka ber... Bukan. Yang pertama itu. Suka ber... Yang berdari itu pertama. Malaikat maut anti orang yang suka bersungut. Itu yang malaikat pakai itang, nah, lebih mulu lebar kemana lebih apa, lebih enam sabit. Orang yang suka bersungut sebenarnya paling menohok hati Tuhan itu. Kata-kata dari mulut yang sama, praise God, thank you Lord, dan mulut yang sama mengatakan sungutan. Saya percaya saudara tanggap ini firman. Berat atau ringan harus bersyukur. Amin. Sulit atau mudah kita tetap harus bersyukur. Amin. Saudara, keadaan kondusif tidak kondusif tetap harus bersyukur. Amin. Karena kalau kita bersungut, Tuhan bilang begini, kamu kira cuma kamu yang lelah? Tuhan juga lelah urus-urus kita. Lelah kenapa? Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tidak berubah. Apa Tuhan capek atau Tuhan lelah? Tuhan juga lelah. Lihat-lihat orang Israel ini, dikasih tiang awan, dikasih tiang api, dompet sepatu tidak rusak 40 tahun. Sepatu merek apa itu? Tiap hari ada makanan dari sorga turun. Musuh menyerang, aku babat musuh-musuh mereka. Laut di depan, aku belah. Firaun yang datang, aku tenggelamkan. Kurang apa aku sama Israel ini? Kalau saudara jadi Tuhan, stres enggak saudara? Orang ini, kalau bilang capek, Tuhan juga capek. Amin? Tuhan capek melihat apa? Melihat saya yang tidak bertumbuh-bertumbuh sudah bertahun-tahun. Dan sampai malaikat maut, Tuhan kode, majalah. Sabit ke sana. Apakah Tuhan capek? Kalau Tuhan sampai bilang Musa, kita semua karabas dorong semua. Karena bersungut-sungut. Cuma Musa bilang begini, Musa lebih pintar kan? Tuhan, tuh Musa yang jago, tajak lihat tuh Musa lebih jago di situ. Tuhan, kalau Tuhan mau marah kepada orang, kan Tuhan bilang cuma Musa, mana kamu kasih sisa? Anak-anak cucu yang menjadi bangsa baru. Mana Tuhan? Oh, siapa? Nanti orang-orang di luar sana bilang apa? Tuhan yang dengan gagah perkasa dikasih keluar dari Mesir setelah padang gurun,
karena Tuhan sudah tidak mampu urus pada orang, mau Tuhan ramas di leher. Mau orang-orang bilang begitu Tuhan. Tuhan letak putar rebakan. Iya kan? Tuhan pesahabat, sahabat pada orang luar biasa. Ada anak-anak muda sini baroko. Tuhan tidak ambil yang langsung. Kalau Tuhan tidak tahan, Tuhan menimpang pada orang. Orang masih ada hari ini karena Tuhan pesabar. Haleluya. Jadi kalau ada yang bersungut, keterlaluan. Keterlaluan. Jangan bersungut. Kita jangan aja bersungut pak gembala. Kita cuma jago kusuk-kusuk aja. Sampai bersih tulang di sini. Bilang kiri kanan bapak ibu. Jangan bersungut. Jangan bersungut. Haleluya. Haleluya. Ganti dari bersungut adalah bersyukur. Begini Bapak Ibu, saya saran jangan bergaul dengan orang yang suka bersungut. Amin. Nah, teman. Yes. Mana tuh sendiri? Mana mau main apa? Badminton kan main sendiri, tanya maaf. Mana pakai-pakai sendiri juga badminton tanpa ada teman. Bersungut itu berjangkit. Yes. Orang suka bersungut itu berjangkit. Mau lihat? Mari lihat. Bilangan 11 ayat 4. Firman Tuhan, Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan Asur Rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, kasih. Saya lama sudah baca ini ayat, tapi banyak orang tidak mengerti ayat ini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Mereka itu siapa? Israel. Orang-orang bajingan itu siapa? Israel. Bukan Israel. Waktu keluar dari tanah Mesir, orang berekor-ekor. Orang iko-iko. Mereka disebut bangsa. Bangsa perjanjian lama, zaman lama bilang bangsa kacauan, bajingan. Jangan berteman dengan bajingan. Yes. Bajingan sekali satu ini. Karena suka bersungut. Suami istri kalau duduk bersama jangan bersungut. Banyak yang lalar ini. Antar tak kumpul tak bikin perkedel. Apapun keadaan, jangan jadi alasan untuk bersungut karena malaikat maut itu akan beroperasi. Haleluya. Lambaikan tangan, jangan tangkap firman. Amin. Bagaimana mau bertumbuh kalau malaikat maut itu bergerak? Tidak bisa. Katakan amin. Amin. Bangsa kacauan itu mereka, lihat, Bilangan 14 ayat 34. Gara-gara bersungut Tuhan putuskan. 14:34. Firman. 14:34. Dinamailah tempat itu Kibrot. Bilangan 14:34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berpaling daripadamu. Supaya kamu apa? Tahu rasanya. Ini Tuhan lagi bersyukur atau Tuhan lagi pasti? Kamu merasa jika aku berpaling daripadamu. Kau lihat belakangku. Aku selama ini menghadapkan wajahku kepadamu. Kau masih bersungut juga. Dan Tuhan bilang 40 tahun engkau berputar-putar di padang gurun. Tidak tahu arah. Saudara, orang yang suka bersungut sulit bertumbuh. Pelangi, orang yang suka bersungut, sama-sama say after me. Orang-orang yang suka bersungut, orang-orang yang suka bersungut sulit bertumbuh. Saya sudah lihat banyak orang, yes, haleluya, firman yang tinggi-tinggi, dahsyat-dahsyat. Sorga sampai langit keberapa. Tapi bersungut jalan terus.
Sekali lagi yang keras, jangan bersungut, bilang kiri kanan, yang keras. Jangan bersungut, jangan bersungut. Haleluya. Lebih lama sekali di khotbah ini. Baru 45 menit. Jangan bersungut, karena itu akan membuat malaikat maut bergerak. Dan itu berbahaya. Saudara yang diberkati bilang amin. Amin. Yang ketiga, sikap yang harus kita tahu dan kita singkirkan supaya proses pendewasaan rohani tidak terhalang. Satu, yang suka berdalil. Dua, suka bersungut. Yang tiga, Matius 19:27-30. Matius 19:27-30. Semoga selesai dan cepat ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. 30 baca kembali yang keras. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa? Ini yang banyak yang terdahulu akan mundur, yang di belakang akan tak maju. Karena sikap apa? Sikap suka berhitung dengan Tuhan. Haleluya. Saya bantu saudara kan menunjukkan ya, menunjukkan sikap-sikap yang harus kita konfrontasi. Sebab tanpa kita diberitahu ini lubang, kita kan terperosok ke dalam lubang itu, bukan? Nah, saya beritahu supaya jangan masuk di lubang itu. Lubang yang ketiga adalah suka berhitung dengan Tuhan. Saudara sudah beri banyak, saya tanya, kesehatan kita dari siapa? Tuhan. Waktu kita dari siapa? Tuhan. Kita bisa bekerja dari siapa? Tuhan. Kita bisa punya otak jalan itu dari siapa? Tuhan. Kita bisa dapat berkat uang itu dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Kita beri sedikit kok kita berhitung. Saudara, Tuhan hanya minta 10% maksimal. Itu pun 10% sudah itu tidak ada lagi yang orang beri. Tapi masih berhitung dengan Tuhan, itu berbahaya. Ya. Haleluya. Ya. Bilang kiri kanan, jangan berhitung. Jangan berhitung. Karena Tuhan itu adil, katakan Tuhan itu adil. Setiap orang yang telah meninggalkan apa? Rumahnya. Ayat 29. Sama-sama semua baca jemaat. 23. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan janji kembali akan menerima berapa? 100 kali lipat. Ini Tuhan punya adil. Meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, meninggalkan saudara perempuan, meninggalkan bapak, meninggalkan ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya karena iman, akan menerima kembali 100. Saudara, 100 kali. Oh, luar biasa, Tuhan adil. Saudara yang all out, all in, all round dengan Tuhan. Kalau kira kalau saudara menyapu dari ujung sini sampai menyapu sampai jalan raya sana, enggak berat. Tapi apakah itu kehilangan upah? Tidak kehilangan upah. Jangan berhitung dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara berhitung dengan Tuhan, Tuhan juga bisa berhitung dengan kita. Kalau Tuhan berhitung dengan kita, semuanya diambil. Mau saudara lihat contoh? Lot, istri Lot dan keturunannya. Tuhan ambil semuanya. Apa yang sisa? Tidak ada. Haleluya. Haleluya. Jangan berhitung dengan Tuhan. Amen.
apa yang saudara sudah kerjakan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak usah itu, sorga, sudah bisa bayar? Sorga tidak bisa kita bayar. Dan sorga itu pasti. Ada orang sudah dengan berbagai cara mau masuk sorga, kita hanya oleh karena percaya. Dan kalau masih hidup, mari kejar perkenanan Tuhan. Sorga milik kita. Hari saya ajak saudara merenung. Merenung masuk neraka. Dan saudara bayangkan, selama-lamanya di neraka. Ayo saya beri kesempatan saudara berimajinasi. Supaya tahu, nanti kalau sudah masuk situ, tidak ada cerita editing. Tidak ada peninjauan kembali. Coba renungkan, salah seorang, bukan saudara, dari antara manusia, masuk neraka selama-lamanya. Dan jangan percaya kalau saudara akan disiksa oleh iblis di neraka. Karena iblis sedang berdiri, dia mau riki, mau bakurus, mau fisik siapa saudara. Karena di neraka, ingat baik-baik selama satu jam saudara-saudara dengar firman, lama? Tidak lama, karena sungguh bertumbuh, amin. Tapi satu jam saja di neraka, saudara boleh tahan? Tidak tahan. Banyak orang akan menyesal nanti kalau sudah di sana. Pendeta Mark sampai hati. Nak kasih tahu ke orang. Kita suka kasih tahu tangan atau hari. Kita kasih contoh. Kalau saudara-saudara saya sudah jawab, kasih firman, sudah masih maju terus walaupun salah. Kok masuk neraka, bukan orang yang salah lagi, bukan? So kasih tahu firman, itu salah, dia maju terus. Setelah masuk neraka, siapa bersalah? Bukan orang. Dan saya kasih tahu ulang-ulang neraka itu tidak satu minggu, tidak satu bulan, tidak satu tahun. Coba saudara renungkan. Saya minta saudara ambil waktu renungkan itu. Kalau sekarang terlalu banyak waktu saudara ambil, di rumah merenung. Saya pernah alami itu dan dia merasa siksa. Oh Tuhan, kita di neraka selama-lamanya. Orang mau bayangkan saja. Mana mau bayangkan nanya ini? Nah, neraka itu bukan mainan. Neraka itu serius. Makanya orang mesti pastikan jadi umat yang layak. Amin. Karena banyak umat yang Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyaklah kamu. Mana tampan? Aku tidak kenal kamu. Kau bertampan bukan sini, sana. Tuhan bukankah kami? Bukankah kami? No, bukan itu yang aku kenal. Oh Tuhan. Kita ini pendeta 30 tahun Tuhan. Orang ke surga bukan karena pendeta. Itu harus persepuluhan tiap minggu Tuhan. Orang ke surga bukan karena persepuluhan. Apalagi ini anak pernah. Haleluya. Betul tuh ini? Tuhan kita pelayanan altar tiap minggu tidak pernah tapi nama nak keluar. Bukan karena pelayanan kau masuk surga. Apakah sesuai dengan hatiku atau tidak? Oh Tuhan, masa Tuhan tidak kenal kita? Orang jadi ibadah di lotak yang Tuhan. Jadi aku dapat tu jalan sempit situ. Jadi kita nak bayar inDrive satu kali jalan 50 ribu. Tuhan saya lupa. Aku tidak kenal inDrive. Nah aku kenal apa? Kau kejar perkenanan Tuhan. Lewat ibadah. Mau diubahkan di sini enggak? Karena penghalangnya sudah diberitahu. Sekarang konfrontasi penghalang itu. Jangan berhitung dengan Tuhan. Karena setiap taburan akan bertumbuh. Apa yang kau lakukan atas nama Tuhan ada upah. Setiap taburan yang kau bayarkan pada ojol-ojol, semua Tuhan akan balas. Haleluya. Semua bensin dan petalat yang sudah isi di kendaraanmu, Tuhan akan balas. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah pinjam dan bayar. Haleluya. Jadi jangan berhitung dengan Tuhan, jangan Tuhan berhitung dengan kita. Haleluya. Mau Tuhan kasih mata sebelah saya coba cubi, sebelahnya enggak? Mau saudara punya lidah keluar-keluar sendiri? Saraf gangguan, toh? Tiap satu menit.
Kalau tidak keluar karena Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat, saya lompat satu karena yang satu ini luas sekali. Saya kasih yang keempat, yang harusnya nomor lima dia. Sikap yang keempat, yang pertama suka berdalih, suka bersungut, suka berhitung dengan Tuhan. Saudara, apapun yang saudara beri, belum sebanding dengan apa yang Tuhan beri. Yang keempat, sikap, baca dulu ayat Pengkhotbah 5:1-5. Saudara masih tahan, bilang haleluya. Kalau di mall kan sampai berjam-jam tahan toh. Pengkhotbah 5:1-5. Firman Tuhan, jagalah, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Sampai lima. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Pak. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Lima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilang. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Ketika ombak di tengah laut, kapal bawa kopra, Tuhan selamatkan kami. Kalau kami bisa mendarat di pelabuhan dengan damai, setengah dari harga kopra ini kita mempersembahkan untuk Tuhan. Setelah damai, tenang, sampai di pelabuhan, saya jual kong, ABK bilang, nah kau dah dapat ingat tu janji tadi dah? Mana jam bawa cerita di laut, bawa di darat. Mulu gampang bicara. Kalau komang ini kita semua begitu Tuhan. Kalau komang kita dapat ini kita semua setia Tuhan. Berkati kasih yang kita Tuhan supaya kita semua topang semua tu tiang-tiang di gereja. Pernah ngomong begitu? Haleluya. Oh, gampang. Tapi anak sobos, gampang gembala. Kata gembala telepon, nomor yang ada hubungi tidak dapat dihubungi. Mulut tinggi gunung, 1000 janji. Ain di bibir. Hati-hati. Oh komang, kita komang. Untuk komang itu sampai sekarang masih komang. Suaranya Yos ini, amin. Dia ada baku janji deh, gembala. Kalau saya akan. Sudah hati-hati berjanji, karena yang dengar bukan apa utusan Allah saja mendengar, tapi Tuhan mendengar. Apakah perlu ayat ini memang menakutkan? Apakah perlu Allah menjadi murka atas janji-janji mukoti itu dan merusak pekerjaan tanganmu? Amin. Jangan suka janji dengan Tuhan kalau tidak penuhi. Haleluya. Kita komang kalau sehat. Kalau sehat, serta sehat, pasir. Waktu sakit, kita semua melayani Tuhan, Pak Gembala. Biar cuma cuci-cuci WC. Setelah sehat, dalam masuk gereja nanda. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tangan? Karena apa? Omong tidak tepat janji. Ini soal komitmen. Sikap yang suka apa? Abai. Sekali lagi, sikap yang suka abai. Pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam
perahu, pura-pura tidak tahu. Apakah Tuhan tidak dengar janji kita? Tuhan dengar janji kita? Amin. Saudara masih bersemangat bilang haleluya. Makin kesini ini makin terkoreksi hidup kita. Saya lebih suka hidup saya dikoreksi daripada iblis yang koreksi saya. Karena dia akan balik dan bawa 7 yang lain lebih jahat. Saya tidak mau rumah ini kosong dan tidak dibersihkan dan tidak dirapikan. Saya mau hidup ini terisi oleh kebenaran. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan datang saya tidak binasa. Saya lebih baik dilatih berat-berat sekarang ini sehingga ketika berhadapan yang ringan kita sudah tidak terganggu lagi. Saudara, kalau banyak latihan di ringan ketemu yang berat, saudara akan repot. Tapi kalau saudara banyak latihan di berat ketemu yang ringan, jadi ringan. Nanti kalau saudara dengar khotbah di tempat lain, oh khotbah ini bagus, mak, kita selama lewat, kita selama naik level. Haleluya. Markus datang di sini, darah Tuhan belum pernah dikasih nafas ke orang. Dan ini firman bukan untuk saudara saja, untuk saya juga, amin. Untuk kita semua, amin. Supaya kalau berjanji jangan suka lupa. Bilang diri kanan, kalau janji jangan suka lupa. Janji jangan suka lupa. Oke. Yang kelima. Ibrani 5 ayat 12 sampai 41. Sorry. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sikap yang keempat tadi, sikap yang suka abai menepati nasar. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Saudara diberkati lewat ayat ini. Amen. Sekali lagi, saudara diberkati lewat ayat ini. Amen. Bapak Ibu yang diberkati, sikap yang harus kita edit, yang kita transform adalah kalau kita dengar firman yang keras. Halo? Kalau kita dengar firman yang keras, karena memang kan firman harus menyesuaikan ke kita atau kita menyesuaikan ke firman? Kita menyesuaikan ke firman. Kita menyesuaikan ke firman. Bukan firman menyesuaikan ke kita. Ini yang membuat gereja kita unusual, berbeda. Firman yang apa? Kita yang menyesuaikan ke firman, bukan firman menyesuaikan ke kita. Kalau firman menyesuaikan ke kita, sudahlah bro, jantar tinggi firmannya. Sudah tahu masih manusia. Itu firman disesuaikan dengan kita. Itu firman berpusat pada manusia. Mampu tidak mampu, Roh Kudus akan kasih kemampuan. Kalau kita mau naik level, amin. Kita butuh bukan susu. Susu itu siapa Yesus? Sudah jelas, Yesus itu Tuhan. Kalau orang tidak mengerti lagi ini, bukan Kristen dia. Amin. Roh Kudus kita butuh. Ya, fix itu. Itu susu. Kita tidak perlu tanya apa saya perlu Roh Kudus. Sudah lewat itu. Sekarang bagaimana menghormati Roh Kudus? Menghargai Roh Kudus? Bagaimana kita taat pada Roh Kudus? Itu level lebih tinggi. Itu makanan yang lebih keras, bukan kasar, tapi levelnya solid food, makanan yang mengubah hidup kita. Kalau susu terus, susu terus, saudara-saudara, saya ingat banyak kali di masa lalu orang suka sekali dengar tentang khotbah kemurahan. Tuhan baik, saudara-saudara. Walaupun ada satu ibu bersaksi begini, saya memang waktu itu dalam urapan saya jengkel. Boleh gak jengkel dalam urapan? Dia bersaksi begini, saudara, saya sama keluarga malas ibadah, jujur malas. Ini bersaksi model begini, kami seringkali tidak suka menjalankan tugas pelayanan dan kami banyak lalai. Tapi luar biasa, apa itu luar biasa? Tuhan selalu bela.
Tuhan selalu berkati sambil meneteskan air mata. Dan rasa-rasa temuku tidak korup. Ajaran sesat ini. Tapi jemaat bilang apa? Amin. Haleluya. Karena jemaat juga suka begitu. Halo, rubah paradigma kita. Kalau begitu-begitu kapan bertumbuh? Saya ingin saudara paham bahwa firman harus menjadi patokan kita, bukan kita jadi patokan firman. Kita harus menyesuaikan diri dengan firman. Sulit atau tidak sulit, firman harus lebih utama. Firman yang harus kita mengerti, bukan firman mengerti kita. Ini akan naik level. Lambat atau cepat, saudara akan sadar satu waktu. Nah, sia-sia saja dengar firman selama ini. Karena Tora menghadapi tantangan sendiri-sendiri, bukan? Ya. Tora yang ada rombongan, tapi mengada. Mana siapa punya musuh, sudah punya tetangga? Tora satu gereja pergi menghadapi. Masing-masing akan menghadapi. Ya. Kenapa? Firman yang didengar dari rumah Tuhan ini modal saudara. Ya. Untuk bersikap benar di sana. Ya. Haleluya. Dan kalau firman di sini levelnya level Kopassus, masalah-masalah maaf tidak mengecilkan Hansip. Masalah-masalah level Hansip kecil sekali. Ya. Karena kita level Kopassus biar colo di PC, enggak menangis. Katakan amin. Amin. Kopassus 3 hari enggak makan, yang penting kasih garam pada dia. Daung dia taruh garam, dia makan. Levelnya luar biasa. Maunya seperti ini. Mau bertumbuh seperti ini? Ya. Jangan tolak firman keras. Amin. Jangan tolak, karena firman tidak pernah punya kesalahan. Ya. Dan firman tidak pernah niat jahat. Ya. Firman tidak pernah pengen menyakiti kita. Amen. Kalau ada yang tersakiti, itu daging kita yang sakit. Ya. Tapi sakit itu adalah awal untuk menuju kemuliaan. Ya. Penderitaan ringan sekarang ini di jiwa, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Amin. Dari tadi saya tidak lihat Sefa. Mana Sefa? Sakit. Haleluya. Kasihan Sefa ini. Dia kasihan dengar firman keras. Mungkin perlu proses. Saya ingatkan bahwa hidup kita tidak bisa tanpa firman. Di luar firman kita akan hancur. Dan hari ini kabar baiknya adalah setelah Tuhan beri kita, kita mengenali masalah, penghalang, kita menyadari itu berbahaya, kita beri diri untuk diubah. Dan ketika kita beri diri untuk diubah, maka pada saat kita berubah, proses pendewasaan akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan kalau saudara jadi dewasa, yang untung adalah saudara. Haleluya. Kan tidak setiap saudara ke mall saudara undang kami kan? Kalau saudara jadi dewasa, saudara diberkati, yang untung adalah saudara juga. Dan kami sini kerja keras kasih makan firman. Entah saudara minta maaf kalau Tuhan datang besok. Tuhan datang besok. Apa nasib kita? Saya jamin semua kita terangkat. Amin. Saya jamin, amin. Amin. Karena kebenaran pada hari kemurkaan akan menolong kita. Harta tidak berguna. Tapi kebenaran akan menolong. Mobilmu, rumahmu, dompetmu, rekeningmu akan ditinggal semua. Nike-nike dan mudairmu akan ditinggal semua. Tapi kebenaran yang akan menolong kita. Ini yang kita sedang dengar sekarang adalah kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan. Kemerdekaan saudara karena firman. Dan kalau saudara pada hari kemurkaan, apapun saudara punya akan ditinggal kecuali kebenaran. Dan kalau tidak suka kebenaran, saudara akan menyesal. Ya. Haleluya. Ya. Ada satu lagi, tapi mari kita tunduk kepala. Saya berdoa. Angkat tangan, saudara. Kami cabut setiap penghalang di alam roh yang menghalangi jalan kami. Untuk makin dewasa. Kami mengasihi semua jemaat ini tanpa kecuali. Dan kami menolong mereka lewat doa ini ya Roh Kudus. Tolong kami. Cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa.
cabut dalam nama Yesus. Kami tidak mau terhalang. Kami tidak mau terhambat. Kami tidak mau tersandung. Kami tidak mau kehilangan hak penuh. Dan kami berdoa penghalang-penghalang ini dibersihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Yo, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.